Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto melaksanakan upacara serah terima jabatan atau sertijab Kepala Staf Angkatan Udara atau KASAU kepada Marsekal TNI Yuyu Sutisna yang digelar di Lanut Halim Perdana Kusuma pada Jumat 19 Januari 2018. Upacara sertijab ini juga dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Kepala Staf Presiden Muldoko, Laksamana TNI Andi Supandi, Jenderal Mulyono, serta Wakapolri Komjen Safrudin. Sebagai Wakil Kasau, Yuyu Sutisna telah disebut-sebut untuk menggantikan posisi Marsekal TNI Hadi Cahyanto yang naik sebagai Panglima TNI. Ia telah menjabat sebagai Wakasau sejak 27 Oktober 2017. Yuyu lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986. Sebelumnya ia pernah berkarir sebagai penerbang tempur F-5 Tiger hingga puncak jabatan sebagai Komandan Skadron Udara 14 diraih di Lanut Iswahyudi. Pada tahun 2001 yang lalu, Yuyu Layan Sutisna meraih badge 2000 jam terbang dengan pesawat F-5 Tiger 2. Selaku Panglima TNI Hadi Cahyanto mengharapkan Kasau Yuyu Sutisna dapat melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah disepakati sebelumnya. Kebijakan-kebijakan sesuai dengan Renstra kedua sudah kita salin dalam bentuk roadmap. Renstra kedua 2014 sampai 2019 sudah saya serahkan kepada Marskal Yuyu Sutisna. Sehingga apa yang nanti harus diperbuat dikoordinasikan dengan Mabes TNI dan kita lanjutkan kepada Kementerian Pertahanan dalam hal terkait dengan pemenuhan alutsista sudah saya serahkan kepada Marskal Yuyu. Marskal Yuyu tinggal melanjutkan kebijakan-kebijakan itu. Sebelumnya Yuyu sudah dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Kasau di Istana Kepresidenan pada Rabu 17 Januari lalu. Ia langsung mendapatkan kenaikan pangkat dari Marsekal Madya ke Marsekal TNI. Dari Jakarta, Chandra Arimurti, Nusantara TV melaporkan.